jadi banjir. Lebih ganjal, lebih sadis lagi dari ini, Bang. Tapi view-nya keren. Kembali lagi di Sunny Vlog Channel. Hari ini saya mau meliput salah satu event sepeda gravel di Amerika, di Virginia. Nama eventnya Loudon 1725 Gravel Grinder. Jadi dinamain 1725 karena jalan gravel di Loudon County ini mulai dipakai di tahun 1725. Udah tua banget ini. Jadi akan sangat menarik sekali karena pesertanya lumayan banyak. Ada yang paling jauh tuh kalau nggak salah 80 miles. Oke, ini pakai sepeda apa nih sekarang? Bandrift. Sepeda ikut lama nih tapi masih oke ya. Udah banyak update nih. Kita sekarang mau ke tempat check-innya, kita mau lihat seperti apa di tempat check-innya. Ini disambut dengan gravel kecil-kecil. Nah, ini kita sekarang di tempat startnya, kita mau lihat. Jadi tadi di sana itu tempat check-innya. Nah, ini start di mana mereka mau mulai. Nah, ini jadi lokasi startnya di mana sekarang yang mau dimulai itu yang 80 miler. Dan mereka tiap 10 menit ngeberangkatin maksimal 10 orang, 10 rider. Tempatnya keren banget, guys, buat guys, itu ada kuda di belakang. Nah, itu tadi tempat parkir. Pertama startnya udah kayak gini nih view-nya, Bang. Cakep. Ini beginning of a trail. Ngomong banyak kinclong banget ya. Diplomat saya. Beda diplomat. Ini view-nya keren. Ini belum masuk ke jalur gravel. Tapi view-nya keren. Ini Amerika ya, Bang? Hi, morning. Ini satu peserta yang ikut gravel grinder. Tapi di sini gravelnya masih gravel halus ya? Iya, halus. Enak ini. Nah, ini di kiri kanan jalan ada rumah-rumah penduduk yang keren-keren. Ini gravelnya halus, masih enak ini. Burung-burung, gravelnya seger. Sehat ini. Guys, kasih kayak gini sehat, Bang. Pak Tony ngambil 80 miles, race-nya ini. Ya, 80 miles, cuman jeronya, nolnya jatuh tadi satu. Ayo, cobain dengan chainring baru nih, 42. Apakah masih bisa nanjak? Ini lumayan nih. Awal-awal udah disuguhin tanjakan kayak gini. Iya. Aduh. Ini kalau di kamera enggak kelihatan, Bang. Iya. Ini tip banget ini. Nanjak ini.
Aduh, bisa dibayangin. Detik kanca lebih sadis lagi dari ini, Bang. Tapi ini persiapan. Siapa tahu kita tahun depan laki bisa ikutan Dirty Kanza. Nah, sekarang kita dapat turunannya. Alhamdulillah banget. Jadi di Amerika ini masih banyak banget jalan gravel kayak gini. Nah, di sini juga banyak pohon rindang. Jadi cukup teduh. Mungkin beda dikit sama Dirty Kanza yang panas nggak ada pohonnya. Kalau di sini banyak pohonnya. Kalau mau bayangin, mereka ada di tempat like nowhere. Terus dengan pemandangan yang kurang dan bantuan-bantuan yang masih besar-besar. Dan 100 mile, 200 mile lagi. Kita cuma 80, mudah-mudahan bisa nih. Lihat guys, ada kuda di depan. Ada farmnya kuda nih. Tadi kakek-kakek tuh masih kenceng juga tuh. Hah? Si kakek kenceng juga tuh. Nanti kayak gini kita ya, Kang. Nah. Kita kayak gini ya. Iya, amin. Masih kuat ya sepeda. Ah, di sini masih ada rumah-rumah. Enggak kayak di Kanza. Kita lihat rumah kasih kita nanti di mana ya. Jalannya oke, tapi sulit, Kang. Iya. Pemandangannya gila, cakep, Masya Allah, amazing. Ini di suasana di perkampungan. Beberapa peserta yang ngelewatin kita dan kita istirahat dulu. Saya sebentar aja. Sebentar. Bukan sama foto-foto biasa. Karena Indo, ada ini nih. Indo style. Karena ada desain ya, keren ini di sini ada farm kita belum, pengen foto jadi kita belum tahu kapan lagi sini. Benar-benar mau menikmati perjalanan gravel kita hari cari ini. Menang, ya. Bukan cari menang ya. Bukan cari menang. Kalau mau cari menang bisa aja. Bisa aja sih cuman nantilah next time. Tenaganya juga sih. Tenaganya kurang kan. Belum sarapan, baru minum kopi doang. Oke, ini yang mesti hati-hati di sini banyak lubang-lubang, apalagi di turunan. Ini kita lihat. Nah, lubang ini nih, ya. Hey. Keren nih. Nah itu tadi satu tim mereka beregu. Kalau nggak salah namanya Bryce tadi. Sorry. Ini ada di sini ya? Kayaknya iya. Hah? Hah? Si orang-orang tadi udah gak kelihatan lagi. Aduh, kenceng banget. Nah mereka. Jadi jalan seperti ini kalau kita lihat kiri kanan banyak batu. Ini dipertahankan
seperti ini dari abad ke 18 sampai sekarang ya. Nah, ini ada cabang jalan lagi nih, belok lagi di sini. Ini jalanan aspal enak nih. Ada rumah-rumahnya. Pemandangannya benar-benar menyejukkan. Ada kuda-kuda nih, kuda gede. Chance Farm. Lihat itu lapangan seluas itu, gimana motong rumputnya ya? Bang, yang depan ini gimana motong rumputnya, Bang? Gimana nih? Kira ada nih. Nah, ini di depan kayaknya ada kuburan nih. Tuh, lihat. Depan itu kuburan nih, Bang ya? Kuburan, kebun anggur. Apa? Kebun anggur. Oh, kebun anggur, kirain kuburan. Kejauhan, dari kejauhan kayak kuburan ini. Tuh lihat tuh, ada palang-palangnya putih gitu. Oh, tapi di atasnya kuburan beneran. Ajak. Yang gak kalah pentingnya juga, kalau kita udah mulai ngerasa lemes, mesti diisi makanan, karena kalori harus tetap, jangan sampai benar-benar kosong. Itu kata Coach Ari kemarin, pengalaman di Dirty Kanza. Nah, ini di sini masih banyak kuda-kuda, jadi orang-orang sini masih suka melihara kuda nih. Jadi ini jalan memang dipakai juga buat kuda. Oke. Okay. Thank you for the information. Oke. Okay. Really nice. Thank you.
biasa ini. Bisa ngelewatin tanjakan yang panjang. Enak banget ya rumah-rumah di sini. Rumahnya rumah-rumah tua tapi masih nyaman. Nyamannya hidup di desa di Amerika, nyaman juga, sepi, banyak orang. Tapi kalau kita mungkin lama-lama bosen juga ya kalau nggak ada apa-apa. Kita sudah sampai di balik lagi di kota Middlesbrough setelah tadi muter-muter dan sempat halusinasi nyasar 35 miles. Dua kali 35 miles. Ini di sini bangunannya bangunan-bangunan tua gini, ini kayak kota tua gitu, tapi mereka pertahankan historical buildingnya, jadi unik, menarik. Banyak orang yang datang ke sini cuman buat sarapan atau buat jalan-jalan. Seperti ini kotanya. Oke, dan setelah kita capek-capek bergravel ya, kita makan ini dulu, sandwich. Nah, ini dia makan kita hari ini. Ada ciabatta bread, isinya cheese sama egg sama sayur. Nah, ini makanan kita hari ini, sandwich, egg sandwich sama ciabatta bread. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, sampai di sini dulu vlog kita hari ini. Insyaallah ketemu lagi di next vlog, di next gravel ride, dan mudah-mudahan bisa ikut di event gravel yang lainnya. Dan hari ini kita lumayan dapat 35 miles dan 3000 feet elevation. Alhamdulillah sempat makan juga tadi. Oke, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan juga di like. Ketemu lagi di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.